belum ada harga yang cocok. Ya, karena sangat sayang sekali lah dengan senapannya, karena sudah lama ya. Untuk harga, kawan-kawan silahkan coret-coret di kolom komentar, nanti kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya, Ais Dokumentari. Seperti di video sebelumnya, saya akan melelang senapan saya ini, si Jalu. Dengan kondisi saat ini, mungkin terpaksa saya lelang. Sebenarnya sangat disayangkan juga, mengingat ini adalah teman saya yang setia menemani saya berburu petualangan kemana-mana, dan juga ikut membesarkan nama channel Ice Sniper Hunting ya. Ini kemarin juga sudah saya tawarkan ke beberapa orang, cuman harganya nggak sesuai dengan yang saya inginkan kawan-kawan. Ya mungkin wajar lah ya, maksudnya saya ingin harga sekian tapi banyak yang menawar jauh di bawah harga yang saya inginkan gitu. Memang saya paham kalau dengan kondisi seperti ini. Nah, ini kan bekas. Kalau dilihat
dari kondisi fisik dari senapannya memang ya nggak sesuai lah kalau dengan harga segitu yang saya inginkan. Jadi pemikiran saya kenangannya gitu, kenangan bersama si Jalu ini sangat banyak sekali, menjelajahi hutan-hutan, bahkan mengarungi lautan naik perahu. Tapi bagi orang-orang mungkin kenangannya ya nggak berharga lah ya, karena yang punya kenangan itu hanya saya bersama senapan saya ini. Bagi orang lain yang mungkin hanya butuh akurasinya saja dan kondisinya gitu, percuma juga kenangannya bagi orang lain mah nggak akan ada harganya ya. Tapi ya udahlah, mungkin karena yang pertama juga karena nggak dipakai, bukan mau pensiun, karena saya juga masih ada lagi satu lagi senapan, yaitu Kilua dari Hunter Gendeng, atau mungkin nanti juga akan saya jual. Kalau nggak si Jalu, mungkin saya akan menjual Kilua ya kawan-kawan. Ya, saya sudah tawarkan ke sana ke sini, kemana-mana, ke teman-teman hunting, ke tetangga, kerabat, kenalan, dimanapun yang mungkin hobi yang ingin punya senapan sudah saya tawarkan, namun belum ada harga yang cocok. Ya, karena sangat sayang sekali lah dengan senapannya, karena sudah lama ya dia menemani saya. Tapi mungkin untuk kali ini terpaksa juga, karena ya sudah jarang sekali akan saya gunakan senapannya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan ada yang berminat untuk memiliki senapan saya ini, namanya Predator Long OD25. Ini saya menggunakan teleskopnya Thompson Predator. Kemudian di sini ada tempat mimis, pompa, 5 kali pompa dengan jarak 30 sampai 40 meter lah. Ini adalah dudukan ini ya, apa namanya? Dudukan bipod. Bipod popor ini masih ada. Kalau memang membutuhkan dan harganya sesuai, boleh nanti dibawa dengan bipod popornya ya kawan-kawan. Ini menggunakan kamo, sudah 2 kali ganti, dan ini masih nempel stikernya. Ya inilah, peredam juga ada, saya menggunakan peredam Basnil kawan-kawan. Kemudian untuk dusnya masih ada, masih saya simpan. Dus teleskopnya juga masih saya simpan, masih ada. Untuk mounting ini sudah saya ganti dengan yang double baut. Kemudian juga bautnya saya ganti dengan yang stainless. Ya ini barangkali ada yang berminat memiliki senapan ini. Memang sih kalau lihat dari kondisi ya agak malu juga sih saya menjualnya kawan-kawan. Tapi gak apa-apalah, saya hanya mencoba berusaha saja. Barangkali ada dari kawan-kawan yang berminat untuk memiliki, menjadi pemilik sambung dari si Jalu ini. Mungkin nanti ada yang bisa memvariasi, memodifikasinya, yang paham senapan. Boleh ya, silahkan tulis di kolom komentar bagi kawan-kawan yang berminat. Saya akan menjualnya full set. Kalau membutuhkan sarungnya juga dengan sarungnya. Tapi kalau untuk kawan-kawan yang butuh unitnya saja, ya bolehlah, atau gimana aja lah. Untuk harga kawan-kawan silahkan coret-coret di kolom komentar, nanti kita diskusi. Oke kawan-kawan, terima kasih yang sudah nonton video ini.
Dan terima kasih juga yang sudah mengikuti perjalanan petualangan channel saya, terutama dari channel Sniper Hunting. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.